Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sena Studio, channel yang membahas desain rumah impian, minimalis dan modern. Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share desain-desain yang ada di channel Sena Studio. Semoga channel ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian dalam menentukan desain rumah yang diimpikan. Pada video kali ini, Sena Studio akan membuat desain rumah yang sangat minimalis, yaitu desain rumah dengan ukuran 5x7 meter. Untuk desain rumahnya, kali ini dibuat sangat simpel dan sederhana, mengingat ukuran lahan yang terbilang sangat kecil, yaitu hanya 5x7 meter saja. Dan untuk spesifikasi rumahnya sendiri, terdapat teras, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, 2 kamar tidur, dapur, dan juga kamar mandi. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa berlangganan video menarik tentang desain rumah secara gratis dengan cara subscribe pada channel ini atau klik tombol berlangganan di bawah. Pertama, kita akan membahas eksterior dari rumah ini yang memiliki ukuran 5x7 meter. Rumah ini didesain dengan bentuk yang simpel dan juga minimalis. Pada bagian depannya terdapat teras sebagai tempat bersantai pada area luar rumah atau bisa dipakai untuk menerima tamu pada luar rumah. Dan juga terdapat taman kecil yang berfungsi sebagai area hijau pada desain rumah kali ini. Kita masuk pada bagian interior rumah. Pertama kali kita akan berhadapan dengan ruang tamu, di mana pada ruang tamu ini dijadikan juga sebagai ruang keluarga. Pada ruang tamu berukuran 2,5x2,5 meter, yang hanya terdapat sofa dan juga coffee table. Dan di ruangan ini bisa berisi 3 hingga 5 orang tamu. Kita menuju ke area dapur berukuran 2,5x3 meter yang terdapat mini kitchen set. Pada bagian kitchen set memiliki ruang penyimpanan yang cukup banyak sehingga memungkinkan untuk menyimpan beberapa peralatan dan bahan dapur. Masuk pada kamar tidur pertama, yaitu kamar tidur yang digunakan untuk kamar tidur anak. Untuk
untuk furniturnya, kamar ini terdapat meja belajar dan juga ranjang tidur. Pada bagian ranjang tidur menggunakan ranjang susun yang memungkinkan untuk dihuni oleh 2 orang anak. Lanjut ke kamar tidur kedua, yaitu kamar tidur yang digunakan sebagai kamar tidur utama. Kamar ini memiliki ukuran 2,5 x 3 meter yang di dalamnya terdapat lemari pakaian dan juga bed queen size. Sedangkan untuk dekorasinya, ruangan ini dipajang sebuah lukisan dan juga meja samping. Kita menuju area kamar mandi yang berukuran 2,5 x 1,5 meter. Di dalamnya terdapat shower, toilet duduk, wastafel, cermin, dan juga storage penyimpanan peralatan kamar mandi. Dan buat kalian yang ingin request desain rumah seperti ini, kalian bisa tuliskan detail rumahnya di kolom komentar di bawah. Siapa tahu request kalian yang akan saya pilih untuk desain rumah selanjutnya. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian dalam memilih dan memiliki rumah impian. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.